Halo. Yo bro, sekarang kita mau ziarah dulu ke tempatnya opung sama tetua sama tulang gue yang udah meninggal ya. Kita ke bawah ke tempatnya rumah. Hah? Ke rumah. Oh iya. Jadi opung yang tetua tulang dan anak tulang bareng nyokap sama bokap gue. Di situ ada sinyal. Ayo, Dek. Ya,
Ya, masih abang kan foto saya ni helak. Jadi ini langsung Danau Toba tuh kalau lo lihat tuh. Oh. Mampir dulu ke rumah saudara. Nah bro, ini dulu kolam ikan nih dulu nih. Itu masih ada opong nih. Sekarang udah ada lagi kolam ikan nih. Oh, Danau Toba. Di bawah kolam ikan lagi. Nah ini rumah. Biar dijual. Satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Dah. Ini dulu kolamnya opung banyak ini ya. Ini sudah banyak, nggak ada ikannya lagi. Yang nggak dipenuhi orang. Rumah pusaka. Rumah opung. Jadi waktu tulang gue, nang tua, nyokap, sama Nanggi, kecil sekolah lah pada di sini lah nih. Kalau kita ke belakang terus kuburannya orang opung sama tulang naturang. Kalau terus lagi Danau Toba. Rumahnya opung Rama, opung di sini dibesarkan mami ya. Lahir di sini ya. Kembangnya bagus-bagus semuanya ini bagus amat ini. Di sinilah sering mami dimarah-marahin opung dulu ya. Kalau malas kerja menumbuk padi, ngantar pisang. Terus kalau ke gereja dipaksa sama opung. Iya bro nih mah. Hey. Eta lu coba. Ini dia bapak ni si Depi. Halo Pak Asir. Eta meta, wah eta. Sama ate Pemi. Ya, ya. Di sini kalau mami bandal nggak mau kerja disuruh keluar, di sinilah mami suka diikat. Nggak dikasih makan, kalau sudah malam baru dimasukin ke rumah. Itu ada durian dong. Ini duriannya bagus ya. Ayo hati-hati itu. Ini dulu ada jalan di sini.
Di sinilah mami kalau malas kerja ngumpat atau main kelereng, main tak umpat sama teman-teman. Kandang babi ini dulu nih. Ini semua kandang babi dulu. Ini bacang dong. Oh iya. Bacang ini dulu. Dulu di atas juga banyak itu doa bacangnya. Ini yang ditanam. Kita itu. Hati-hati pelan-pelan. Punya opung ada 3 orang. Inilah kuburan para de ona que nem do que lá na semana coisa. Jangan, Jen.
John. Bisa dapat. Udah. 1, 2, 3. Udah. Lagi 1, 2, 3. Udah. Ish, awas bang.
kalau dua foto kalau dia ada dulu mana nih dah amat sekarang baru ham. Ada sebuah pijon, bunga opung, ya. Malah maksudnya bagi pamda pun anak nyampor ini apa punya kedudukan. Kode kebodoh ode ya enggak di Jakarta kakak si Kak Ros. Bapak mentua ada pung. Eda maro. Mai jadi sendu pada dong punya. Dong. Permen nama dong, hewan ham jo genupan. Baru semin minam genupan. Kuri lo paman ham ida, depung dah, gula mau dah. Kamu cuci ya, saya betahan aku, lama pun dah. Kopi bro, kopi. Depung dah, adikan halan John, mau kenai mebet bunga dah. Lama pun dah. Itu mang kayunya mang. Kami. Mang, ini kayunya nih. Kayu. Ini opungnya opung. Ini anak. Eh mamanya. Ah. Ah, terus Ana. Bapaknya. Bapaknya. Inilah opung. Itu naturang sama tulang. Ya. Sudah kumpul semua opung kita semua di sini. Ya pungnya, kami jalankan ini ya pungnya, nasihatnya pungnya, kamala surni halak, kamala surni hadi-hadi ya pung pot, bapak kodi. Lama rangda, lama dah bapak, laupung dah. Lau dah inang tua, lau dah, eda botol, John. Ini dulu usahanya Sarita ini ya. Tempat babi, pemeliharaan babi, tapi karena penyakit datang, virus, jadi nggak diteruskan lagi. Tunggu itu bacangnya itu. Udah masak bacang-bacang dolap itu. Jadi banyak amat bacangnya. Itu lagi itu tuh. Mas lagi bikin ini majona, pelihara babi ya. Kalau kopinya pintu ini dibuka ini dulu. Ini dibuka ini. Nih, ini pintu utama opung dulu ini. Disinilah suka opung duduk-duduk, merokok. Terus anak-anaknya harus pagi-pagi ke ladang. Habis ke ladang, pulang. Mandi baru boleh sekolah. Ini rumah pusaka. Kursi pusaka. Kursi pusaka ini. Let's see.
Saka. Hah? Kenapa? Video. Enggak, enggak apa-apa. Sambil naikin lagi. Eh, iya. Bisa video sambil bisa. Saatnya kita pulang ke Simpang Haranggaul. Selamat tinggal di Lumbak. Sampai berjumpa lagi. Dari jemput. Dari jemput sama adik-adik. Kita jadi di mata. Hai. Jemput satu pasuk. Iya dong.